Sorry cok lama, aing les dulu. Situ aja bang. Iya situ aja bang. Kocak. Udah iya. Iya. Yang gua mau ini. Gua pengen cerita Ji, kemarin teh kan ujian tuh, ya. Gua ujian matematika tapi nilai gua jelek anjir. Terus gua teh waktu malam dimarahin sama mak gua gara-gara nilai MTK gua jeblok. Jebloknya tuh benar-benar jauh yang asalnya. Ya misalnya 80-an, ini tiba-tiba teh 40. Jadi dimarahin gua, marahan abis-abisan. Capek gua di situ teh anjing lah. Capek di situ teh gua. Terus nah ya, gua teh pengen liburan. Bingung tapi pengen kemana. Jumat yuk, mau enggak? Jumat, kita camping. Ayo aja gue Malik, kalau itu minggu depan berarti berangkatnya. Nah, tapi gunung mana nih yang rame? Kira-kira di mana itu apa gunungnya? Hah? Lu pada lagi ngomongin camping? Iya bang. Iya pan camping cok. Sorry ya, tadi gue ngoping. Gue ada saran gunung ya. Menurut gue gunungnya tuh bagus sama estetik lah. Lu pada mau gak ke Gunung Lawu? Gunung Lawu? Iya. Boleh sih. Gas aja. Ya nanti di Gunung Lawu. Apa nama gunungnya? Gunung Lawu? Iya Gunung Lawu. Oke. Ntar tapi kalian di sana jangan ngomong angker, ngomong yang toksik-toksik ya. Apalagi yang jelek-jelek gitu gak boleh kalau di sana. Kenapa itu bang? Ya pokoknya ada cerita lah. Tapi jangan. Ngapain lu mah? Lu mah yang kayak gitu mah didengerin. Dikasih tahu sih. Gua sama yang kayak gitu. Yaudah, tapi, itu mah kan kata orang doang. Ya, tapi gua ngingetin ya. Gua cuma ngingetin ya. Awas lu pada lu. Hati-hati ya. Enggak bakal jadi apa-apa ini mah. Ya udah. Mitos zaman dulu. Iya. Nanti hari Jumat kan? Iya, Jumat. Jangan lupa persiapannya. Siap. Kalem, we. Makasih sarannya, makasih. Siap. Kayaknya kurang lih kalau berdua mah kurang seru. Iya sih. Ajak siapa ya? Kata lu mending siapa tuh yang diajak? Ada tuh kelas sebelah. Siapa? Si Jaki sama si Ray. Kalau mau dianya. Ya itu juga kalau mau. Pasti mau sih. Soalnya kan apalagi kan habis ulangan tuh pasti kan pusing. Jadi kan perlu refreshing, yoi enggak? Iya. Ayo kita ajak aja. Ayo gas. Yep. Lu pada nanti hari Jumat ini enggak kosong enggak jadwalnya? Ya, itu sih gua mah enggak ada kerjaan. Gue juga ayo kosong. Nah, lu pada libur kan? Ya. Nah. Gua sama Malik udah ngerencanain hari Jumat itu bakal ke gunung. Gunung itu Gunung Lawu mau pada ikutnya. Ayo, ikut aja sih. Oh. Nah, kalau ikut nanti kumpul aja dulu di sana ya. Malik mana lagi? Udah jam segini belum datang. Duh, kurang tepat waktu ini. Waduh, Ji, sorry Ji gua telat ya. Tadi di jalan macet itu. Aduh, ya udah lah, enggak apa-apa. Ayo lanjut aja keburu sore. Ya, tapi barang udah siap kan? Oh, aman atuh. Ini mah udah siap. Oke, mantap. Siap. Ayo. Ayo, gas. Barang-barang udah siap kan? Oke, bentar gua cek dulu. Sok. Takut ada yang ketinggalan, cuy.
Udah semua sih, Lik, aman. Ya udah kalau aman mah kan memastikan, jadi enggak takutnya nanti pas di sono tuh barangnya ada yang ketinggalan. Oke, bagus sih kalau aman mah, kan takutnya ada yang nanti ketinggalan gitu di gunungnya, kan enggak enak kalau misalnya nanti ketinggalan mah. Lama banget lu berdua, nanti takut kesorean cowok kesananya, nanti gimana kalau misalnya di jalan gelap coba keburu malam, kan berabe. Sorry Lik, tadi lagi nyiapin barang-barang dulu sambil nyamperin ini buatnya nih. Ya udah nggak apa-apa, sekarang mah mending lanjut aja daripada nanti kemalaman coy. Belum melanjutkan perjalanan, di sini itu ada dua jalur. Nah di sini ada dua jalur, satu jalur biasa, satu jalur sakral. Nah, kalau jalan biasa itu kita akan menuju ke sana itu kurang lebih lama lah ya hitungannya. Kalau lewat jalur sakral akan cepat. Begitu. Jadi mau pilih jalur yang mana ini? Menurut gua mah Ji, mending lewat jalur sakral. Soalnya kan biar cepet tuh nanti ke nyampe ke gunungnya biar gak terlalu sore. Gimana, Ray? Jack, setuju enggak lewat jalur sakral? Kalau kata gua sih mending pilih jalur biasa, soalnya kan biar aman gitu. Kalau jalur sakral, gua takutnya ada sesuatu. Lah Re, lu percaya hal gituan? Gua kira lu gak percaya hal mistis. Ya, bukan percaya sih, cuman takut aja, jaga-jaga takutnya ada yang bahaya gitu. Alah, ya udah mending jalur sakral aja kata gua mah. Ya udah, terserah. Benar ya lewat jalur sakral ya. Kalau sebelum berangkat itu kita parkirin dulu motor ini ke tempat parkir. Jadi kita ke sana itu jalan, soalnya di jalur sakral itu sempit, gak cukup buat bawa motor kayak gitu. Terus jalannya juga berbahaya kalau buat bawa motor mah gitu. Mau beli baygon satu, boleh. Buahnya satu. Nolang beli satu buah. Ini teman nolang mau kupanain ya. Jaga apa kok? Mereka mah kan orang-orang kuat. Ya, ya kita juga manusia. Betul tuh, betul. Oe kasih 3 buah lagi, tapi oe kasih 2 di 20% diskon. Ya. Mau enggak? Ya udah satu buah 5.000. Lu beli 4, 20.000 kasih diskon 20%. Saya beli 4 aja kok. Boleh. Sok kami ambil semua, ambil. Ambil ya. Ambil. Siap. Ini tota. Kopi punya Oe. Oh, ya. Beli dulu. Kirain baygon berapa kok? Baygon siap. Baygon tuh 30.000 satu. Oh. Keseknya mana kok? Oh, apa nanti? Oh, nanti dicampur kopi. Biar enak. Oh, nah. Kesek mana kok? Kesek. Boleh. Oh. Kesek. Oke, kok. Anak muda zaman sekarang beli mangga pakai baygon. Hai ya, ini masih sama. Enak. Gitu. Bayar. Gitu. Oke. Terima kasih ya. Hati-hati tengah jalan. Oi. Lolang. Sini. Lolang, mau pada camping kan? Iya, kok. Duduk. Ada apa? Kan? Oe punya cerita. Cerita apa, kok? Duduk dulu. Oke. Kita mau cerita. Iya. Jadi Oe punya cerita, kok. 3 minggu kemarin, Oe dengar ada orang yang tak pulang-pulang sampai sekarang. Walawe. Nah, kenapa tuh kok? Katanya dia orang ngomong tak patut tak baik, man. Dia orang tuh somplal, jahat, tidak baik untuk ditilu, somplal, pokoknya mah. Jadi lu orang-orang kan mau camping kan nih kan? Iya siap. Lu orang-orang tidak boleh ngomong kasar, apalagi somplal. Itu sangat dilarang. Nah, orang-orang nanti kalau mau ke gunung jangan lewat jalur sakral.
Tak boleh. Joko. Itu jalur yang buat orang-orang kebingungan, pusing. Oke? Joko. Kita pasti lihat jalan-jalan. Jadi orang jangan lupa, jangan ada macam-macam di gunung pas camping. Joko. Udah. Joko. Siap. Ini 3 minggu kemarin nih, oe tidak ada pelanggan-pelanggan seperti ini karena 3 minggu kemarin tuh ada kejadian seperti itu. Oh, orang ini wah pemberani sangat. Kita mah emang pemberani kok, kita gak takut apa-apa. Yaudah, tapi hati-hati ya. Makasih yo. Yo, hati-hati yo. Duluan ya, kok. Yo. Woi, woi. Ini malang-malang, woi malang. Woi, cok, anjir. Kayaknya kita udah masuk jalur aja. Iya, suasananya beda banget kan. Bener, bener. Ngapain di sini, cepat putar balik. Emangnya kenapa, Mang? Cepat putar balik kalian. Dia ini udah diperingati sama dia. Mas, ya. Aneh banget sih emang. Kayak bocah kapan cilit aja. Iya, udah tua masih aja percaya sama hal-hal mistis. Oh, iya. Iya. Apa ini, Cok? Woi. Apaan ini? Mantap. Ah, yang kayak gini masih dipercaya ya. Kayak gini mah tenang aja. Woi. Apaan kayak gini ya? Aduh. Lanjut. Ayo. Kam. Apa enggak? Gue hentis dulu. Kebelet gua. Ya udah, gua tunggu di atas ya. Iya, kalian. Sok, buru. Gua tungguin di atas. Lah, itu ada anak muda kerja sembarangan di hutan. Samperin ke sini. Ayo. Sabarin. Kita tegur aja. Hei, ngapain? Kenapa, Mang? Anak muda, kamu sedang ngapain di sini? Habis pun tidur, emang nggak boleh tidur? Nggak boleh. Harusnya apa? Ada pantangan dan tantangan yang harus dilakukan. Ya elah, ribet banget sih di sini. Tahu apa tantangan dan tantangannya? Takutnya di sini tuh bisa marah yang punya gunungnya. Banyak ini penjaganya di gunung. Lo mau kena ibasnya? Gak takut siapa-siapa di sini. Kita cuma mau peringatin doang, hati-hati kalau berperilaku di sini. Ah, mitos doang, nggak akan apa-apa ke gua. Nah, hati-hati aja ya. Pokoknya, selama saya di sini sama teman-teman saya, nggak akan percaya hal kayak gituan gua. Ya sudah, kalau kamu sudah melarang tantangan yang ada di sini, sebaiknya kamu pulang saja. Udah kekumpul semua belum, Jak? Udah nih, Ray. Tapi pas lagi kita ngumpulin, lu sadar ada yang merhatiin gak sih? Iya, gua juga ngerasa kayak ada yang merhatiin gua gitu.
Panji, mana Jak? Kemana? Ikut Jak, aku Jak. Kemana? Antar aja gua Jak, kesana Jak. Ya udah, ayo. Kenapa lagi? Aduh, Aji sama Jakin mau bangun. Lik, 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 bangun lik, lik, lik. Woi, si Jaki sama si Aji lama banget kemana ya? Gak tau, tapi gua dengernya waktu gua tidur tuh ngedenger sedikit. Sedikitnya kebelet. Pantes. Lama banget si Aji. Lah, lik. Si ada bayangan lik. Aji kayaknya. Kita ambil dari film ini adalah jagalah perbuatan dan perkataanmu dimanapun kau berada, karena menjaga perbuatan dan perkataan adalah salah satu akhlak yang baik dan menjadi hal yang harus dibiasakan agar tidak menjadi pisau yang dapat melukai orang lain dan diri sendiri.